Selamat datang di Natural History Museum London, salah satu museum paling terkenal di sana. Orang banyak datang dari seluruh dunia saking ramainya. Museumnya bau bawang. Ya gitu deh, namun juga banyak orang. Natural History Museum London adalah sebuah museum yang sangat besar, dibagi 5 area utama: botani, entomologi, mineralogi, paleontologi, dan zoologi. Di dalamnya ada 80 juta items lebih, dan banyak juga diantaranya adalah spesimen berharga yang dikoleksi langsung oleh Charles Darwin. Berdiri tahun 1881, Natural History Museum adalah museum yang gratis alias tidak berbayar seperti banyak museum lainnya di London. Ada sih tempat canceling-canceling buat nyumbang, tapi gue perhatiin dikit juga tuh yang nyumbang. Jadi di video ini gue akan ngajak lu masuk menjelajahi semua area dari museum. Gue gak akan banyak komentar, gak akan banyak ngomong, kecuali bagian-bagian yang gue anggap penting untuk dijelaskan. Yuk kita jalan. Thank you.
Ini dia, Mil. Jadi waktu kami ke Natural History Museum, di sana lagi ada eksibisi tentang paus. Dari proses evolusinya sampai proses reproduksinya, terus aja sampai bahasanya dan nyanyiannya semua dijelaskan. Kita ikutin ya, cukup seru kok. Coba geser lagi.
explains a lot about Sixtina Aquafina. Researchers identified the tunes left behind new songs, population living off the coast of Australia. Untuk ada Shira. Untuk ada Shira. Satu pen ini satu pen bukan? Ya. Gimana caranya? Satu pen itu. Ini? Iya, satu pen sih. Satu pen. Apa? Mana Mas Bos dulu tadi? Dorong. Iya. Iya. Terus? Dorong terus. Enggak masuk. Hold. Oke. Ya. Dodo aja kayaknya lucu ya. Hop. Nah, not interesting. Jadi itu tadi perjalanan kita ke Natural History Museum. Gua akan tutup vlog ini dengan displaynya Sequoia Tree, salah satu pohon tertua dan terbesar di dunia. Ini itu diameternya nih yang lo lihat. Untuk menggambarkan bahwa jauh sebelum kita ada di dunia, ada kehidupan lain yang sudah hadir lebih dulu dan hidup bersama kita menyaksikan proses manusia bertumbuh. Dia udah ada dari zaman manusia di dunia cuman ada 210 juta orang sebanyak Indonesia. Nah, ini menggambarkan bahwa sebenarnya kita harus belajar banyak. Senior-senior kita di bumi adalah para penghuni Natural History Museum ini. Nah, sebelum gue tutup, gue mau ngasih lihat antrian museumnya untuk menggambarkan betapa besarnya antusiasme orang untuk datang ke museum. Dan moga-moga kita juga punya museum yang keren, yang oke, yang membuat orang antusias ke sini dan antrian kami gratis tadi juga, kayak museum yang satu. Masuknya ke sebelah sini. Ini adalah antrian yang berbeda lagi.
untuk masuk ke sini. Gokil.